pagi-pagi gini kita pantun dulu yuk. Yuk. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Pantai Pasir Putih. Pulangnya membawa terasi. Anak ladang mau lewat nih. Namanya Cynthia Daniela Daisy. Tapi pagi-pagi gini masih sepi ya kelasnya. Kayak kita datangnya kepagian gak sih? Iya nih. Apa gara-gara ada penggabungan kelas ya? Ya bisa jadi. Atau emang kita yang pagian? Tapi tumben deh pagi-pagi gini Grisi sama Grisel belum pada datang ya? Oh, iya bener iya. Tumben ya, apalagi mereka biasanya ambis banget gak sih? Iya. Kan sekarang kita nih anak ladannya. Iya, ya, tapi kan? Seru sih hari ini ada penggabungan kelas. Jadi bisa sekelas sama kembaran. Ih aku mah gak mau bosan sama kamu terus. Aku juga bosan tau sebenarnya. Ya udah, aku mau duduk sama Cynthia aja. Ya udah, sama aku aja, Ci. Sama aku. Aduh, Cynthia. Udah, aku duduk di tengah deh. Ya udah. Udah, jangan berantem. Iya benar. Kan kita anak ladan ceritanya. Iya benar. Oh iya, hari ini ladan. Kita ladan. Sepi banget. Halo semuanya. Hello, good morning. Good morning. Hi. Morning. Kayaknya udah sore. Oh iya. Kalau kan ini vibesnya kan pagi-pagi sekolah. Oh ya guys, jadi hari ini kita mau yel-yel dulu. Yel dulu ya. Gimana tuh yel kita? Pandu. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alia, Chelsea, Jane, Aninia, JKT48 School. Yeay. Belum selesai. Ayo lagi. JKT48. Ani dari kemarin selalu mulu dari okay. Kemarin. Oke, sekali lagi. Oke. Acel Jenny. Jaya. Wow. Kayaknya aku denger Acel tuh yang ketawanya kayak iya. Itu yang ucapin. Jelek banget ketawa ucapnya. Enggak boleh menjudge. Tapi kayak gitu-gitu viral tau Ucel. Iya. Oke, ayo udah duduk yuk. Yuk, mau di mana guys? Mau di mana? Gimana ya? Sini deh. Iya. Sini enggak sih? Aku sini deh. Kalian kita satu geng, enggak bisa. Kan komisasi. Kok kalian enggak udah dekat kita sih? Enggak, sorry, social distancing. Iya. Social distancing. Kita di belakang sudah mempersiapkan yel-yel, jadi kita yel-yel dulu kayak teman-teman yang lain ya. Yuk. Ayo kawan-kawan. Bonjour semuanya. Kok jadi jiko sih? Bonjour gini. Oke, ulang gini. Temennya mana nih? Kok kita yang jawabin? Oke, ulang ya. Bonjour teman-teman. Kalian nungguin kita ya? Wih. Karena kita muda-muda. Wih. Karena kita imut. Wih. Kenalin nih. Kita yang paling muda. Jadi kita butuh school. Yeay. Jadi kita udah tua guys. Iya. Tua. Gendis kok. Gede atasnya sih daripada orangnya. Berarti aku bawa banyak buku. Biar space banyak. Coba aja gendis. Coba aja gendis. Jangan tenggelam nanti. BTW mereka datangnya pagi-pagi banget ya. Iya dong, kita anak ladan. Kita anak ladan, geng. Kita termasuk murid ladan. Semoga kita dari Andis. Ketiga paling ladan. Tumben kamu gak ketinggalan naik bus. Naik Delman sekarang. Bukan naik bus lagi. Kita duduk aja yuk, kita duduk aja. Oke. Duduk yuk. Aku mau di sini. Mau di sini. Udah jangan rebutan gitu dong. Ini paling muda bocil-bocil nih. Tua ya. Siapa nih yang belum datang ya? Halo semuanya. Wih, tumben banget gak sih udah pada datang, udah pada ngumpul pagi aman. Iya dong. By the way tadi ada yang ngomongin kita tahu. Iya, mana tuh? Ger banget. Enggak ada tahu, enggak ada ya ngomongin kalian. Ini kalian mainnya geng-gengan ya. Oh ya, by the way, namanya on the way bus way. Kita punya teman baru nih di sini. Alhamdulillah teman barunya enggak telat lagi. Jangan berisik. Mulai hari ini mereka akan mulai belajar bareng kita. Yeay! Karena mumpung banget
kita kan kelas 1 sama 2 lagi ngumpul semua nih. Enaknya teman-teman baru kita ini perkenalan dulu enggak sih? Iya. Kamu dulu. Kamu dulu deh, aku malu. Jangan malu. Kamu lahir duluan. Ya udah deh. Hai, hajimemashite. Watashi no namae wa Yoni desu. Seppyo to yonde kudasai. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Fioni, salam kenal ya teman-teman semuanya. Oh, yeah. Salam kenal gitu, salam kenal. Cih, wibu. Pasti gak seneng aja orang dapet peran bagus nih. Gak seneng aja nih, kamu gak liat aku tersiksa kemarin. Aku pake Jiko. Hitungin dong. 1, 2, 3. Fre, hey, ayo semangat. Cintaku yang pertama. Senyumanku bekas di memorimu bagaikan cinta yang pertama. Halo, aku Freya. Otsukare sama des. Otsukare sama des. Salah gak sih? Yoroshiku onegaishimasu. Otsukare sama des. Udah kelar dong harinya. Duduk yuk. Oh, boleh gitu dong. Irasai mase. Aduh, aku gak mau sebelahan sama dia, boleh gak? Barbar banget. Boleh gitu. Nanti bilangin miss nih, bilangin miss. Duh. Gak apa, first time ya. Halo anak-anak. Halo Mami. Halo semua yang di sini. Apa kabar? Udah pada makan? Oh, puasa ya. Maaf ya, lupa saya. Anak-anak saya ada yang puasa nggak? Ada, Mi. Siapa aja yang puasa? Aku. Bohong. Lagi enggak. Oh, semangat ya puasanya ya. Bohong. Kamu bohong. Kamu tadi kubur 3 kali, buangnya cuma 2. Pakai es buah lagi ya? Kamu kok nggak pakai name tag? Kamu namanya siapa? Friend, gak usah lah, dia terkenal. Udah terkenal. Kalau ini, kenapa name tag-nya gak dipake? Pake, Miss, copot tadi. Oh, ayo, ya. Ini kalian tuh bukan murid tetap di sini ya? Atau kalian tinggal kelas? Murid magang. Hah? Murid magang. Anak baru nih, Miss, anak baru nih. Oh, anak baru. Anak baru. Gue lebih lama daripada lu semua di sini. Gue kali di sini. Pakai name tag kamu ya. Siapa nama kamu? Freyana Nurdana. Oke, Nurdana. Ih, ciri-ciri perundung nih. Oke, sebelumnya ibu mau absen dulu ya. Boleh nih. Kalian semua mau ibu absen dulu. Sebelum ibu perkenalan. Ibu. Kalian maunya ibu, miss, atau madam or what? Atau saya or madam. Mami. Or madam. Mami. Madam. Mami. 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 Oh my god. Sensei. Oh my god. Lao she. Oke, sebelumnya Miss mau perkenalan dulu. Kalian bisa panggil saya Miss Shania Gracia. Shania Gracia. Sebelumnya udah ada yang pernah kenal sama ibu atau belum? Belum. Serius? Ini baru pertama kali ya? Miss kan guru baru. Kenapa? Guru baru. Oh, aku emang guru baru ya, perasaan. Tahun lalu aku juga jadi guru deh di sini. Kitanya belum masuk. Oh, belum lahir ya? Ya ampun, belum lahir ternyata, masih dalam kandungan ya. Oke, sebelumnya Miss mau absen dulu ya, anak-anak Miss. Miss. Sebelum itu siap salam dulu. Oh, boleh. Memberi salam. Selamat pagi. Enggak. Kalian kurang kompak. Sebagai satu kelas itu kalian harus kompak. Ulang sekali lagi ya. Oke, duduk. Dari duduk. Harus sama ya hitungannya. Ya, 5, 6, 7. Bersiap.
Kita tujuh gimana sih ini? Ulang. Ayo, pokoknya satu salah semua harus ulang ya dari awal. Oke, Miss. Oke. Satu, dua, tiga, bersiap. Memberi salam. Selamat pagi, Miss. Korban menghormati selamat siang Miss gitu Mas. Pagi. Ya udah kalian tentukan mau pakai hormat atau enggak, harus satu pake, hati. Pake, kita ngebau ya. Ngebau. Pakai hormat Miss. Hormat. Duduk lagi. Jadi hormat ya. Itu ya. Durasi habis. Oke. Wasting time. Ulang. Satu, dua, tiga. Bersiap. Memberi salam. Selamat pagi, Miss. Ya, oke. Boleh duduk ya, Miss? Boleh. Silakan duduk, anak-anak saya. Terima kasih, Miss. Terima kasih ya atas salamnya. Sekarang saya mau absen dulu. Nomor satu, Gracie. Hadir. Hai, Gracie. Hai, Miss. Kenapa nama kamu beda satu huruf doang sama saya? Miss, mau disamain boleh? Kenapa? Sama nama belakang aja. Oh, nama belakangnya. Emang nama depan kamu siapa? Grace. Ayolah. Oke. Terus nama belakangnya? Tanujaya. Oh. Tanu family. Hah? Tanujaya. Oh. Oke. Aku bisa panggil kamu Gracie. Boleh. Kayak manggil diri sendiri ya jatuhnya. Oke, gak apa-apa. Nomor 2, Daniela. Hadir, Miss. Halo, Daniela. Halo, Miss. Apa kabar? Baik, Miss. Cantik banget. Miss juga. Makasih. Ketiga, Chelsea. Hadir, Miss. Halo, Chelsea. Halo, Miss. Where have you been? From home. I just came to school, yeah. Oh, okay. Let's enjoy ya today. Yes, girl. Chelsea. So cute, yes. Chelsea. Keempat, ada Cynthia. Saya. Halo, Cynthia. Halo, Miss. Kok kamu duduknya di belakang? Iya nih, aku kan teladan, misalnya tuh pengen cepet-cepet datang di belakang biar bisa makeup. Oh, jadi kamu tuh datang buru-buru biar bisa duduk paling belakang. Mau nyontek, Miss. Oh, gitu. Emang ada apa sih di situ? Enggak ada apa-apa, Miss. Beneran enggak ada apa-apa. Ah, ya ampun. Ayo lagi. Ayo lagi. Kita mau belajar make up. Pengennya sih gitu, Miss. Ayo. Ya udah kamu aja yang jadi gurunya. Bu, jangan gitu, Miss. Ayo. Jangan gitu, Miss. Jadi gimana? Sita. Saya enggak bisa berpisah sama kotak make up saya, Miss. Tapi ini harus saya Sita dulu ya. Jangan. Oke, Miss Sita, 5 menit. Iya. Oke, ini saya Sita dulu ya. Ntar saya ambil ya, Miss. Ya. Ntar dilelang aja. Dia mau saya lelang nih. Iya, lelang. Oke, semangat ya Cynthia kelasnya hari ini. Makasih, Miss. Nanti saya balikin kok. Ini kangen nangis sih, jangan nangis, Cici. Kisah udah berlinang, jangan nangis. Kaca-kaca sih, kaca-kaca. Gak apa-apa, strong. Oke, gak apa-apa ya. Lanjut, saya mau absen. Elin. Siapa ya? Elin. Tadi. Oh, kamu Elin? Iya. Kamu Elin? Iya. Halo. Kan ada name tag-nya, Miss. Oh iya, emang ada name tag-nya. Waduh. Parah banget, Miss. Musyadis. Siapa namanya? Jen ya? Oke, saya ingetin ya. Sita, Miss. Oke, lanjut. Gendis. Hai. Hey. Gendis. Me. Lucu banget lagi. Gemes. Oke, Anindya. Hadir. Oh, so small. Miss, aku udah mencahin rekor terkecil
JKT48 belum? Kayaknya sih udah ya, kayaknya. Belum kan? Emang ada yang lebih kecil dari aku? Cilin. Oh, Lin ya? Oh, tapi kamu yang paling tua di sini? Enggak sih, aku kedua tertua. Oh, kedua. Oke lah, emang yang biasanya yang tua-tua emang di depan kamu size gitu ya? Berarti aku awet muda kan, Miss? Iya, kamu awet muda. Enggak apa-apa. Kamu emang umur berapa sih sekarang? 17. 17? Iya. Oh my god. More tertua. Like 7. Tertua kedua seumur aku. Tertua kedua seumur kamu ya? Emang. Kamu berapa? Jangan gitu. Kan. Jangan sedih, kakaknya nanti tambah sedih loh di sini. Kalau tahu umurnya berapa ya? Aduh. Oke, lanjut ya, Jane. Oh, Jane. Wah, yang tadi. Wah, yang tadi ya. Tadi ya. Suruh push up. Aduh, jangan dong, jangan push up. Oke, yang terakhir. Eh, belum yang terakhir. Grisel. Hadir. Oke, mantap. Kathy. Hi, Miss. Halo. Hey, apa kabar, bro? Baik. Hey, mantap. Kamu lucu banget di kucir dua. Salting, Miss. Salting itu. Gemes. Oke, lanjut. Michi. Aku. Hey, aku Michi. Juga boleh dipanggil sayang. Hah? Panggil apa? Sayang. Kenapa harus sayang? Miss, Michi buaya, Miss. Michi buaya, hati-hati. Oh, gitu. Dia buaya yang 11, Miss. Iya, Miss. Siap ngomong, gak gombal dulu. Hai, sayang. Kamu apa kabar? Beb? Kenapa, Beb? No! Tandain lagi, Miss. Jin? Jin, parah banget. Oke, kamu harus ini ya, aktif hari ini di kelas, Miss, ya. Pokoknya. Jika kamu gitu sih sama guru, ih kamu caper banget deh, mau dapat nilai bagus ya? Tuh kan. Aku udah bau. Ribut. Kok kamu jarang panggil aku sayang sih? Teacher. Udah cukup. Ya. Udah ya. Oke, lanjut. Alia. Hadir, Miss. Halo, Alia. Halo, Miss. Mantap. Oke, terakhir Daisy. Hadir, Miss. Hai, Daisy. Miss, kok cantik banget sih hari ini? Aku jadi malu deh. Ih, gemes banget sih. Oh, kamu tuh Oshinya aku ya? Iya. Oh, kamu Gracia Oshi? Iya. Kamu juga gak sih? Juga. Iya, ikut-ikutan sih. Aku juga. Kita ikut-ikutan juga, Cik. Kita juga, Cik. Kita juga. Kita juga. Yang aku tahu cuman ini ya. Daisy aku sama Cynthia doang. Baru aku, Miss. Miss. Kalau gitu makeup aku boleh dibalikin enggak, Miss? Boleh? Boleh. Karena kan? Kamu graciosi ya? Yeah, oh iya yeah, deh, boleh deh. Miss, dia member bohong, Miss. Member bohong, Miss. Dia harusnya balik aja. Member bohong, Miss. Member bohong, member bohong. Kata makeup kamu lucu banget. Ada apa ini? Ternyata Miss ambil gara-gara pengen ya, Miss? Hah? Miss ambil gara-gara pengen ya, Miss? Lucu. Karena lucu, lihat warnanya lucu gemes. Miss, hari ini pelajarannya absen doang ya? Iya. Miss, capek ya aku. Miss, kita kok gak dianggap. Ini dua anak ini siapa ya nih? Iya, jadi gini, Miss, aku bisa jelasin. Apa? Jadi kita ini adalah murid kedatangan baru di sini. Oh, murid ya, baru. Kedatangan baru. Iya, kedatangan baru. Emang kedatangan dari mana sih kalau boleh enggak tahu? Kita tuh rahasia aja deh. Jadi aku nanti mau kasih taunya ke teman-teman dulu baru ke Miss. Oke. Okay. Gitu. Kalau yeah. Gitu kalian bisa dipercaya enggak sih sebenarnya? Bisa. Bisa tahu, kita kan bisa. Iya. Bisa dong. Bisa. Harus bisa ya. Bisa kan? Kita mau dipercayai apa ini? Sebelumnya saya ingin memberikan kamu sebuah misi. Saya suka misi. Apa itu? Jangan nanti rontok lagi rambut kamu. Jadi sebenarnya ibu ada meeting dulu tapi cuman sebentar doang kok. Oh gitu. 5 jam lah. Oh. Iya. Jadi aku mengambil alih kelas ini. Iya. Aduh. Jangan. Bagaimana? Menarik. Miss, jangan. Sangat menarik, Miss. Kok bagaimana? Iya, bisa. Kayaknya kita lumayan berpengalaman sih. Oh ya? Iya. Adik-adik kalian kabur sekarang juga.
Oke, kalau gitu apakah saya bisa mempercayai kelas ini ke kalian? Satu, dua, tiga. Bisa. Bisa, kita harus optimis. Ya, bisa, jangan dia emang ada masalah hidup, jadi biarin aja, Miss. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, sebentar ya, saya mau meeting dulu. Okay. Tapi nanti saya kesini lagi kok. Siap. Tenang semuanya, saya gak pulang dulu kok. Siap. Bentar ya. Iya, Miss. Iya. Bye-bye. 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 Oh, semuanya, kelas ini sudah saya ambil alih ya. Waduh. Maju. Gini-gini. Balik yuk. Ya balik, ya balik. Emang bisa buat baru jadi guru? Bisa. Bisa. Jangan udah senior. Saya. Kalian tahu, saya ingin membahas sebuah materi kembali. Waduh. Kak, jangan kasih tugas, Kak. Aham. Ayo. Apa ini? Baru saya tinggal meeting sebentar loh. Ya, saya ingin membalikan ilmu teori mengenai utilitarianisme. Iya. Maka satu lagi apa? Apa itu utilitarian? Jadi, utilitarianisme boleh duduk, adalah... Bisa duduk boleh. Boleh duduk di situ, kita jelasin. Ya, siap. Jadi, Miss, utilitarianisme itu adalah sebuah paham yang dianut di mana kita lebih mementingkan kepentingan, misalnya nih kita melakukan kejahatan, tapi kita mengorbankan satu orang itu tidak apa-apa, yang penting yang lain tuh merasakan lebih banyak impact bagus gitu. Oh gitu. Iya. Oke, okay, boleh, boleh, udah boleh duduk. Udah. Oke. Okay. Terima kasih ya. Ya, sama-sama ya, Miss. Sudah bisa dipercaya. Ya, terima kasih ya. Sebagai utilitarian. Oke. Okay. Ah, sekarang kita langsung aja masuk ke materi kelas saya yang sebenarnya ya. Iya. Sebelumnya kalian tahu enggak sih hari ini saya mau mengajar apa? Belajar. Jadi, pelajaran hari ini adalah soal idol. Wow. Nah, materinya yang pertama. Untuk menjadi seorang idol yang baik, seorang idol harus bisa memberikan yang terbaik di atas stage. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Sudah. Ya. Sebelumnya emang kalian tuh pingin banget jadi idol atau sudah menjadi idol? Ingin dan sudah. Ingin dan sudah menjadi idol dan ingin terus menjadi idol yang baik ya? Iya, betul. Two in one. Setuju. Berkembang. Okay. Gimana kalau saya mau nanya sama Grace? Menurut kamu, kenapa seorang idol harus bisa memberikan yang terbaik di atas stage? Oke, menurut aku, seorang idol harus bisa memberikan yang terbaik di atas stage karena seorang idol itu harus bisa memberikan energi positif kepada fansnya, ya kak? Betul. Terus, jadi kayak sebagai sumber happiness bagi orang-orang yang menonton gitu, Miss. Ya udah, okay. Terima kasih, Miss. Pintar-pintar Gracie, 100 buat kamu. Yeay. Ya, jadi seorang idol harus profesional. Ketika kita mengalami hal yang buruk, kita tidak boleh memperlihatkannya di atas stage karena tujuan utama kita adalah untuk memberikan energi positif kepada semua orang yang menonton kita. Maka dari itu, jika kita terlihat lagi sedih atau lagi galau atau lagi tidak bersemangat, maka kita tidak dapat memberikan energi positif kepada fans. Tapi walaupun kita sedang sedih, namanya juga manusia ya, pasti pernah merasakan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kita harus tetap profesional karena di atas stage ini kita adalah seorang idol, yang dimana idol itu harus terlihat sempurna, terlihat perfect di mata fansnya. Apakah benar? Kayak Miss dong, sempurna di mataku. Tutor dong, Miss, tutor. Biar jadi sempurna. Perfect. Sempurna. Tutor. Menjadi biar Shishani. Jadi sempurna. Kalian bisa tanya ke Kapten Shishani Indira Radio. Oke. Okay. Saya boleh duduk ya? Sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, saya pengen banget tiga dari kalian memeragakan sesuatu. Tapi satu-satu ya. Siapa yang mau pertama saya kasih challenge?
Udah aku deh. Oh, Fioni. Ya. Boleh, boleh, boleh. Fioni, kamu adalah seorang idol. Aku mau tantang kamu untuk challenge. Challenge ekspresi. Iya, boleh. Jadi kamu ngadep belakang dulu. Terus kalau misalnya aku bilang ekspresi lucu, kamu ekspresi lucu. Kalau aku bilang ekspresi sedih, kamu ekspresi sedih. Oke. Okay. Kalau marah? Oh, oke. Okay. Gitu ya. Okay. Iya, oke. Okay. Boleh maju? Gampang. Gampang lah ya, gampang untuk seorang ya. Fioni. Oke. Okay. Hati-hati. Oke. Okay. Oke. Okay. Fioni. Idol yang lucu. Fioni, idol yang bersemangat. Yeay, terima kasih Fioni. Sudah selesai. Oke, makasih ya Miss. Kamu keren banget Fioni. Makasih ya udah ngajarin ke teman-teman kamu. Makasih ya. Oke, selanjutnya. Aku deh. Oh, boleh. Saya suka yang suka inisiatif gini. Makasih, Mami. Haha, kamu enggak dipilih sama Miss. Hanya harus berani. Tidak apa-apa. Waduh. Ampun, Kak Cibrono. Grisel. Iya. Kamu sebagai idol, mari belakang dulu. Coba ekspresinya imut. Jangan gitu dong. Apa dia imut? 1, 2, 3, imut. Si Lagi anak iklan ya ini. Ekspresinya marah. Apa? Maaf, Mami. Iya, gak apa-apa. Namanya juga anak iklan. Satu lagi ya, satu lagi. Mau ekspresi apa nih? Sedih. Ini aja ekspresi wajah berseri-seri. 1, 2, 3. Yeay. Terima kasih sekali Grisel. Terima kasih Grisel. Sama-sama Miss. Gimana anak-anak yang lainnya? Ada yang mau tertarik? Oh belum, Gendis. Boleh ya, terakhir ini ya Gendis ya. Ya. Semangat Gendis. Hai Gendis. Kamu kalau menjadi seorang idol, kamu pengen jadi idol yang seperti apa? Aku pengen jadi idol yang memberikan pastinya energi positif buat kalian semua, buat teman-teman yang lain, buat Miss juga. Kalau misalnya seorang idol tuh biasanya punya ciri khas gitu kan. Nah, kamu pengen apa ciri khas kamu? Kalau aku sih pengennya tuh kayak bukan yang feminim-feminim gitu, pengennya kayak cool-cool gitu kan. Tapi kayak apa sih kalau misalnya di style, aku pengennya tuh ciri khas aku kayak oversize gitu-gitu. Oh, tapi iya. Cool, terus, keren yang boyish terus, gitu ya. Yes. Oh. Dingin. Kulkas. Gimana mau cool kalau kamu aja pecicilan? Tolong jangan dengerin ya. Tolong jangan sadar. Dari tadi. Tugas aku merosting orang-orang. Kalau ciri khas dia gitu, Miss. Oh, emang suka kak roasting? Enggak. Aku balik. Nanti saya boleh ya buka mata pelajaran baru. Roasting. Waduh. Enggak bercanda. Nah, aku juga pengen kayak sesuai Jiko aku kayak pencari suasana. Priang dan pencari suasana gitu, Miss. Oh, priang. Priang tapi cool ya? Iya, priang tapi cool. Gimana priang tapi cool? Dia kayak
Oke, kamu yang tapi kok gini? Bisa dicoba sih, bisa dicoba. Oke, kalau gitu. Oke, kalau gitu aku pingin kamu, mari belakang dulu, boleh? Oke. Aku pingin kamu ekspresi cool. Marah-marah kayak itu. Cewek yang kejam. Gendis bang, gendis. Oke, lagi. Idol yang pria. Iya. Lucu, pria sekali. Sekali lagi. Ekspresi seksi. Ini muda, Miss. Di bawah umur, Miss. Gak boleh. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kita coba, ya. Miss masih puasa. Oh iya. Gak apa-apa. Satu, dua, tiga. Widih. Lebih genit ya. Seksi-seksi centil gitu ya. Oke, terima kasih genit. Anak-anak ibu emang pinter-pinter semua ya. Bangga loh saya menjadi guru. Oke, masuk ke materi yang kedua. Seorang idol harus memahami arti dari lagu yang dibawakan. Nah, seorang idol harus menguasai arti lagu karena untuk menyampaikan makna dari lirik lagu tersebut butuh penyerapan yang luar biasa ya dari lagu tersebut. Nah, kalau misalnya kita tidak mengerti arti lagunya, bagaimana kita dapat menyampaikannya kepada orang yang menonton kita? Gitu, guys. Jadi selama ini kalian udah bawain lagu apa aja sih kalau Miss boleh tahu? Oh, si B, banyak, si B. Banyak. Oh, itu ya. Oh, si B, si B. Gak boleh ya, lagi puasa ya. Nanti keburu haus duluan loh. Gak boleh ya. Selain itu, kalian suka lagu apa? Biasanya lagu yang ceria-ceria gitu kalian suka. Contohnya lagu apa sih? Hidup bagai itu sedih. Itu lagu sedih. Bukan sedih. Miss, kalau Gen 11 ikonik banget sama Aita Kata gak sih? Oh, Aita Kata ya, bener juga sih. Oh, Miss juga dulu pernah membawakan Aita Kata. Emangnya Aita Kata tuh arti dari lagu Aita Kata sendiri tuh apa sih? Ingin bertemu. Oh iya, benar. Itu judul lagunya. Kalau ditranslate ke Indonesia, betul sekali. Pintar ya emang. Chelsea, Aita Kata kayak emang, gimana coba? Sebenarnya kayak gimana sih arti lagu dari Aita Kata tuh? Ingin bertemu. Pulang. Selain ingin bertemu. Apa ya? Ingin want bertemu to meet siapa? You. Yeah, I want to meet you. Nah, kan I want to meet you. Emang mau ketemu siapa sih? Miss. Oh, gitu ya. Coba sini. Misalnya ya, kamu membawakan lagu Aita Kata, kamu udah tahu kan artinya ingin bertemu. Maksudnya misalnya kamu ingin ketemu aku nih. Tapi kamu pengen banget ketemu aku. Mungkin kamu udah pernah ketemu aku sebelumnya. Tapi kamu udah lama gak ketemu aku dan kamu tuh memiliki hasrat untuk pengen ketemu aku. Kayak aku tuh bakal kangen banget sama kamu. Aku tuh kalau ketemu kamu tuh aku bahagia gitu. Coba. Coba kamu membawakan Aita Kata dengan senyum yang kamu cerita lagi pengen ketemu aku. Oke. 5, 6, 7, 8. Bersepeda ku menanjaki bukit itu. Sekuat tenagaku kayu pedalnya. Angin pun mulai menghembus kemejaku. Ku rasa masih kurang cepat. Jalani sejujurnya, hanya dia jalani semuanya.
Oh ini deh, masuk angin deh. Masuk angin deh. Bisa aja ya ini anak iklan satu ini. Masuk. Miss, okay. Chelsea itu ada etak kata versi sendiri tahu. Gimana? Ini Miss British accent. Benar. Action. Dari fancy. Oh gitu. Dari ref atau dari awal? Awal aja sih Miss. Oh oke, kayak gimana coba? Aita kata. Ya. Ada Miss. Kamu selamat. Makasih Chelsea. Aita kata. Gemas. Oke, jadi kalian sedikit banyak sudah mengerti lah ya bagaimana cara memahami arti dari lagu yang akan kalian performin, itu ya. Jadi sebenarnya nggak sesuai, maksudnya nggak terlalu mengikuti judul banget sih. Misalnya Aita kata nih ya, ingin bertemu, tapi di dalamnya tuh ada beberapa lirik yang sebenarnya kalian bisa dalami lebih lagi gitu. Ya, misalnya kalau misalnya di satu lagu tuh pasti ada 5W1H-nya. 5W1H, ada yang tahu di sini 5W1H? Tahu. Jadi apa aja? Ya jadi satu lagu itu pasti ada latar belakangnya, pasti ada waktunya di mana dan kapan. Terus misalnya di lagu tersebut tuh menceritakan soal siapa, terus sudut pandangnya dari mana. Nah setiap lagu itu beda-beda, jadi kalian harus terus memahami arti lirik lagu dari lagu-lagu yang kalian bawakan. Karena biasanya per lirik itu beda-beda ekspresinya. Bisa beda-beda kalian cara penyampaian untuk bawakannya. Kita terima kasih. Oke, kita masuk materi yang ketiga. Seorang idol harus bisa mengontrol ekspresi. Nah, Fioni, kira-kira ada yang tahu nggak di sini kenapa seorang idol bisa mengontrol ekspresi? Harus bisa. Kreana, kenapa tuh? Karena kasih waktu buat mikir. Karena kita itu kan perform. Kalau perform itu kayak lagi acting gitu. Jadi kita harus mengontrol ekspresi. Karena nggak mungkin kalau misalnya lagunya ceria kayak Flying High tapi mukanya marah-marah. Kok sini depan ayo. Coba gimana misalnya? Oh tadi Flying High ya? Flying High. Ini contoh yang salah dulu. Contoh yang aja deh. Gak boleh lagi puasa. Malam tipis-tipis rahasia ya gitu. Itu kan gak. Oh itu berarti contoh yang salah. Salah. Yang benar gimana tuh? Nonton di YouTube JKT aja. Oke, mantap. Terima kasih Freyata untuk penjelasannya. Ya, seperti yang ibu tadi mengatakan bahwa seorang idol harus bisa mengontrol ekspresi. Karena saat membawakan sebuah lagu, ekspresi yang dikeluarkan itu harus sesuai dengan makna dari lagunya. Dan di setiap setlist itu juga ada lagu yang maknanya berbeda-beda. Maka dari itu, ekspresi itu sangat harus wajib. Jadi setiap kalian misalnya kalian membawakan satu setlist. Satu setlist itu biasanya ada berapa belas lagu ya. Dan lagunya pasti bermacam-macam, beda-beda. Kadang-kadang ada lagu yang tiba-tiba M1-nya bahagia, semangat, ceria. Terus tiba-tiba M2-nya kalian harus langsung switch ke kepribadian yang misalnya cool, seksi, elegan, dewasa. Nah, kalian harus memahami. Apa ini? Ada apa ini? Ya, gitu. Tadi saya mau ngomong apa, saya lupa ya. Makasih ya. Tuh, gak kira dia tuh, Miss. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Mau lihat Miss contohin dong. Contoh satu setlist. Gak cukup durasi.
cukup ya durasinya. Boleh kalau misalnya mau lihat saya di setlist abis bulan Ramadan ya. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan gak adik-adik? Gak ada, Miss. Miss, jam istirahatnya kapan? Jam istirahat. Jam istirahatnya sebentar lagi ya. Satu jam lagi. Oh, alhamdulillah. Oke. Ya, Miss. Bye-bye. Gak kerasa ada satu jam. Kasihan Miss yang selanjutnya nanti. Bingung utilitarnya apa. Kita beri salam lagi, beri salam lagi. Oke, harus one take, oke. Satu, dua, tiga. Bersiap. Memberi salam. Terima kasih, Miss. Aduh, anak baru nih. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga kalian bisa terus menjadi idol yang baik ya. Amin. Amin. Thank you. Ya, bye-bye, Miss. Bye-bye. Untung gak jadi dulu. Lapar. Lapar. Jangan bertengkar gitu ya guys. Enggak, kita bertengkar ya. Kita mau main apa? Asik, akhirnya udah serang. Apa maksud sih? Serang juga. Seru banget ya hari ini kelasnya kita digabungin Idol A sama Idol B. Jadi kita bisa sekolah sama Chelsea. Yeay. Aku dari kemarin sih aku sekolah sama kamu jadi bosan. Gak boleh perundungan. Gak boleh perundungan ya, kan harus berteman semuanya. Coba Chelsea artinya perundungan apa? Bahasa Inggrisnya perundungan. Ayo, Chelsea. Bully. Jangan dikasih tahu. Coba yang baru ini. Apa ya? Apa yuk? So mikir udah dikasih tahu. So mikir. Jen dari tadi ulti mulu ya Jen. Kajen senyum ke depan. Kajen roasting ayo. Bullying ya. Iya nih seru banget, apalagi kita kedatangan murid baru. Yeay. Coba dong perkenalan dulu murid baru. Ayo. Kamu tadinya merhatiin aku. Lupa gak sih? Lupa ya. Biar dia makin akrab gitu. Makin akrab. Lucu ya? Gak boleh. Lumber lu. Oke. Kalian berdua dari sekolah mana sih? Jadi kita tuh dari sekolahan yang tergabung dalam universitas juga gitu. Apa tuh? Oh, ada ya? Ada. Ada. Dan ini adalah universitas terbagus di negeri ini. Wah, apa tuh? Apa tuh? Dosennya juga gak main-main. Jadi kita dari University of Effects. Oh, itu yang dosennya ini gak sih? Dosennya tuh kalau salah berjanggut putih. Iya. Botak juga. Kamu mau tahu gak? Kamu bisa lihat masa depan dari kepalanya. Gitu ya, bisa ya? Ibu saking profesionalnya. Soalnya dosennya udah ke penjuru dunia untuk mencari ilmu gitu. Katanya kemarin nih, saking capeknya ya. Maaf sebelumnya, universitas ini bukannya kuliah. Iya betul, tapi ini adalah sebuah universitas yang juga ingin mengayomi anak-anak muda. Jadi dia gak cuma yang remaja-remaja mau dewasa aja, tapi yang kayak kita tuh juga bisa. Kamu mau gabung di University of Effects? Ayo Ellie, jangan nanti kau botak. Iya, langsung kebakar. Serem banget. Kemarin aku mau daftar situ tahu, tapi gak jadi karena ngeliat dosennya. Dosennya serem. Dosennya mirip gak sih sama kamu? Enggak. Iya, kayak ada mirip-miripnya gitu ya. Jangan nyamper ya. Enggak, bukan, aku bukan Intel. Bukan. Yaudah deh. Yang penting mana? Bukan aku, kalian salah orang. Ya jadi tadi kita mau perkenalan kan? Oh iya, perkenalkan. Oh iya, udah pelanggan. Ya. Ya jadi aku Fioni ya. Ya. Udah kamu itu. Kok diem aja? Aku Freya. Tapi kamu kan mau ngebodain anak orang weh. Kayak aku Freya. Jadi habis perkenalan kita mau ngapain ini teman-teman? Tidur. Kalian umurnya berapa? Aku, aduh. Betul muda kan, pasti masih muda kan. Kalian umur berapa rata-rata? 10 tahun. Kita 5 tahun udah di spell. Berapa tuh? 17. Aku juga kok. Iya, aku juga 4 tahun yang lalu. Ya, gak apa. Yang penting pernah 17 tahun ya. Umur panjang, amin.
Kamu mau doain aku apa? Kamu? Gak sempet ke kantin deh, gara-gara ngobrol. Iya. Kamu nyalain aku? Ayo lo, ayo dong. Mulai pelajaran. Bentar sayang nih, kenapa Michi udah mau tanya, suka ya aku ya. Tadi tuh kalian belajar kelas idol, betul? Iya. Belajar bagaimana kita berada di atas panggung, gimana caranya ekspresi. Tuh. Sekarang sebelum belajar ya, senam SKJ dulu. Yeay. Ayo berdiri. Aku ke depan. Grisa. Ya, Gedis, Gedis silahkan sini sini. Wow, wow. Gedis, sini sini. Apa ya ini? Bebas, boleh. Jangan kabur, jangan kabur. Biar di luar, biar di pintu, pintu keluarnya sebelah sana. Oke, gak usah rapi, gak apa-apa sih. Ngacak aja. Ready ya? Ready. Siapa ya? Pengumpan. Sini gak? Sini gak? Saya udah pakai anggun gini, jangan buat saya reok. Ya? Tunggu Miss pilih dulu. Miss, Miss, Miss. Wah, saya Miss, 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 Miss. Saya DO ya. Saya udah pusing. Oke, Gedis sama Crystal. Yeah. Ready? Ready. Ready ya? Ready, ready. 5, 6, 7, 8. I'll dance, dance, dance with my hands, hands up above my head. Kecil maju. Ekspresinya tolong diliatin ya. Nanti lapor saya kalau mereka gak ada ekspresinya. Ayo. 5, 6, 7, 8. I'll dance, 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 dance with my hands, hands, hands. Sama mereka berdua, sama kiri sebelah sih enggak. Ya kalian yang bikin saya pusing ya. Boleh silakan duduk, terima kasih. Hati-hati Miss, hati-hati di jalan Miss, hati-hati. Aduh. Seru ya tadi belajar tentang bagaimana menjadi seorang idol yang baik. Siapa yang tahu aku hari ini mau pelajaran tentang apa? Lukis, lukis. Lukis? Oh, udah pakai topi saya, lukis. Saya pintar melukis. Saya akan tunjukkan keahlian saya. Wih, bagus banget, Miss. Belum, belum. Oh. Miss, ayo battle lukis sama saya. Miss, kayaknya itu gambar si Thomas. Bagus, Miss. Ini kalau lihat dari perspektif. Oh, pusing. Oke, sekarang Miss akan mengajarkan gimana kalian berpenampilan yang baik dan benar seperti Miss. Oke. Tapi sebelum aku mulai, aku pengen tahu nih nama-nama kalian sama style apa sih yang sebenarnya kalian tuh paling suka. Di kelas saya ada yang namanya Fiona nih, maaf ya. Tantri, Tantri. Aku suka Zovio Chow. Nah, jadi gini loh, Miss. Yang aku suka itu style-nya itu yang kawaii. Oh, wakarimasa. Wakarimasa. Arigatou gozaimasu. Oh, udah itu dong. Iya, cuma kawaii. Aku tahu suka yang kawaii gitu. Kayak pakai rok iya, gitu ya, mini skirt. Terus pakai ini. Oh, nani? Oh. Ini kalau misalnya fashion itu aku ada highlight-nya. 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 Oke, Des. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Ya, aku boleh pulang duluan. Freya, apa yang Freya suka? Aku. Freya suka aku. Si Peng.
pengen. Aku suka itu. Aku jahat. Ya Allah, saya suka. Brea sukanya apa? Aku suka itu yang kayak formal gitu. Formal, formal. Kayak gitu ya, yang kayak casual yes. Tapi ya yang kayak kemeja gitu. Oke, okay, oke, okay. Cocok, cocok, cocok. Good, good, good. Oke, okay. Cici. Kayak Cici sukanya apa? Yoris. Ayo Miss. Ayo, 1, 2, 3, 3. Cici. Apa kamu ngapain Dede? Hah? Kamu sukanya apa? Aku sukanya, oh kan aku Gracie. Gracie. Aku sukanya style yang the oversize. Itu nyaman Miss, oh. Nyaman terus aku juga suka style yang kayak gitu loh, street fashion mungkin? Ya yeah. Cocok gak ya? Kayak mukanya lucu tapi fashionnya street fashion. Nanti mungkin boleh main ke rumah aku ya gitu. Boleh Miss, aku okay. Takut alamat. Oke, okay, makasih. Krisel apa? Krisel sukanya apa? Apa? Beda lapak. Beda apa sayang? Mungkin nggak apa-apa. Aku sebenarnya fleksibel sih. Kamu suka aja. Semua? Iya suka semua. Good good good. Yang penting nyaman gitu. Sebenarnya semua outfit tuh bakal bagus kalau misalnya kita pakainya percaya diri. Betul. Dan betul. Ini poin salah satu poin yang nanti bisa akan bahas. Terima kasih Grisa. Terima kasih. Silakan duduk. Kaki nih, kau sini Dede. Dede. Sini kan Katie, Katie. Maaf ya Katie. Jadi sukanya apa? Nama aku. Ya, kamu suka nama kamu? Bukan. Abis kan dia suruh perkenalan. Oh iya silakan. Cat? Iya. Oke. Okay. Dede Cat sukanya apa? Style aku emo. Wow. Oke gimana kamu? Emo? Serius? Iya. Kamu suka? Iya. Wow, ini beneran? Gimik doang. Oh. Cause the night will be tonight. Gak apa-apa. Nanti kapan-kapan misalnya kalau misalnya aku pengen dandanin kamu kayak Imo, kamu mau? Mau. Oh, thank you. Makasih Ken, makasih banyak. Iya, ya emang. Emang. Kalau Cynthia sukanya apa? Kalau menurut orang tua murid apa? Nah kalau orang tua murid sih pengennya mereka sukanya. Kamu sukanya apa? Aku sukanya apa ya? Aku suka tuh pink-pink gitu, kayak gini nih, ya nih. Bawa nggak apa-apa kok boleh? Beneran boleh ya? Nah kalau aku mau pulang aku bilang udah izin misalnya nih ya. Ya paling nanti gaji JOT yang dipotong. Oh pink-pink-pink. Oke cewek cocok sih, gitu. cocok kayak sakura lucu ya. Iya pink itu. Good. Gini nih. Terima kasih Miss. Kasih. Siapa lagi? Chelsea, yes you. Kamu kamu sukanya apa sayang? Aku suka style yang lucu, yang pink, yang cute Miss. Oke Miss. Biar dia ada yang kalah lucu ya. Apa sih? Oke. Saya diam pun masih dibawa-bawa. Oke, makasih ya. Thank you, Mik. Yang di belakang tuh kayak gini, ada ayam tuh berdua tuh ya. Kakak adik, boleh dua-duanya berdiri? Boleh. Sini. Tuh biar gak berantem lagi berdua. Oh, mereka suka berantem? Tadi berantem, Miss. Masuk-masuk kelas ya. Kadang, Miss. Bosan soalnya kalau gak berantem. Kalian coba perkenalkan siapa kakaknya, siapa adiknya. Halo, aku Daniel, aku adiknya. Halo, aku Daisy, aku kakaknya. Oh, takut tuh. Aku suka aja sama mereka gumpes. Halo, aku Siti, aku kembaran juga. Siti lagi gitu ya. Oke. Kamu, kalian fashion itu sama gak sih? Kayak sukanya sama, baju di lemari pun sama gitu. Kita kadang gantian ya, kadang iya. Seru banget tuh. Tepat ya, Pioni. Kita mau kayak gitu juga ya. Ayo. Salah ngomong. Jangan duduk lagi. Itu gitu. Kayak di satu pertukaran baju gitu. Oh berarti kayak tes kalian tuh hampir sama lah ya gitu ya. Sama. Sukanya kayak gimana? Sebenarnya kalau aku tuh sesuai mood sih Miss. Jadi kayak beda-beda gitu. Kadang aku sukanya kayak old money style. Oh iya.
iya, cocok sih, cocok. Ada yang manggil tuh kayak street fashion. Street fashion. Misalnya kayak pakai baggy jeans, pakai crop top. Jadi kayak bisa dipakai buat pergi, bisa dipakai buat latihan juga. Good, 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 good. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini nih yang raut ini ya, raut tengah kayaknya belum ada yang mau. Siapa yang mau duluan? Aku. Raut boleh. Boleh sini, enggak apa-apa. Enggak tahu mesti ke sayang. Foto. Hai. Aku sukanya ke Feni, Kak. Kamu sukanya apa? Feni. Aku salting. Oh iya. Aku suka style yang Kak Feni. Kamu berapa tahun, sayang? Ayo tebak. Berapa? Besok 16. Besok 16. Aku masih 13 orang. Aku ingat umur. Aku 13 tahun. Oke, kamu. Tapi kayaknya kalau kamu nah nanti deh aku juga mau bahas fashion yang cocok buat kamu. Siap. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Aku mau. Apa? Kamu apa sukanya? Sini. Style kids. Style kids. Siapa yang bicara? Jangan. Tapi ada fanpage. Baju bayi. Jadi ya aku ada cerita. Jadi aku tuh sampai umur 17 atau sampai 18 tahun, aku tuh masih suka belanja di tempat anak kecil. Betul, Miss. Kalau dewasa paling XXX kan? Ya paling small. Betul itu. Kamu suka apa? Sebenarnya aku suka sih kayak Miss Kem cewek mamba. Cewek mamba suka black and white. Ah, kayak casual gitu ya, kamu casual. Sukanya berarti ya masuknya. Oke, cocok. Thank you. Makasih. Silakan duduk lagi. Nini ngeliatin mulu, lihat apa sih? Pici sini, Pici. Pici sukanya apa? Aku sukanya yang edgy gitu. Ketawa. Saya lihat loh, masuk PMS yang dideliti. Wici ketawa. Apa Wici? Aku sukanya yang edgy gitu. Edgy? Yeah. Aku suka juga, karena kadang tuh ya berpenampilan berbeda atau misalnya kayak keluar dari zona nyaman kita tuh sesuatu yang menarik gak sih? Yes, bener banget. Iya bener banget. Ya aku suka, nanti kita kapan-kapan kita main ya. Thank you, Wici. Oh, iya. Thank you, Wici. Siapa lagi? Aku. Siapa yang aku, belum? Jen sama Alia yang belum ya? Sini. Aku. Sini. Kok tampaknya kalian lucu banget? Kok kayak kok takut? Sini majuan. Sini. Kok deket banget? Ya gak apa-apa. Kamu sukanya apa? Aku kayak kafe. Kayak kafe ini? Iya, mamba. Oh, mamba. Miss. Ayo, Miss. Oh, gak apa-apa. Aku kan still forever young. Emang gitu ya, dance ya? Kamu sukanya apa? Aku sukanya yang full color. Full color. Oke. Girly. Berarti habis sama kayak Cynthia ya? Kalau Cynthia kan sukanya pink yang kayak manis-manis gitu fashionnya. Kamu colorful. Tapi kalau aku sih bisa apa aja sih. Yang penting ada di lemari. Jen bohong. Yang penting ada di lemari itu poin. Tinggal ambil aja. Ambil bener sih, tapi itu poin paling bener kayak. Thank you. Makasih banyak. Aku suka ya, ternyata game 11 itu kayak fashion style-nya, maksudnya kayak mereka sukanya tuh berbeda-beda dan apa gini-gini kamu tuh. Kamu udah ketunjuk lagi. Enggak. Kan gen 11, terus yang gen 78-nya enggak bagus gitu. Emang sebentar. Ada orang. bagus. Makasih ya. Bagus banget. Kayak Peony sama Freya nomor 1 lah berdua tuh. Arigato sensei. Dari belakang tapi satu. Canda sayang. Oke, sekarang kita masuk ke materinya ya. Siap, Miss. Untuk materi fashion itu sebenarnya ini kakaknya udah tulis beberapa poin. Tapi kayaknya yang paling aku pengen tekanin untuk fashion itu adalah apapun baju yang kita pakai, kita itu harus percaya diri. Benar tadi kayak kata Grisel. Karena misalnya nih kita pakai baju yang kata orang kamu gak cocok pakai baju itu. Tapi kalau misalnya kita pakainya dengan percaya diri dan pede, kadang orang tuh ngeliat kita tuh kayak beda langsung gitu loh. Ngerti kan? Kayak
ih kamu kayaknya pakai baju ini gak cocok pakai oversize karena aku misalnya badannya terlalu kecil. Tapi kalau misalnya aku pede, aku paduinnya sama aksesoris yang tepat untuk aku sendiri, itu menurut aku akan menjadi poin plus. Misalnya aku nanti pakai beanie lah, atau aku pakai sepatu yang kayak sneakers, yang sneakers sport yang kayak gitu-gitu, atau pakai baggy jeans, itu menurut aku itu bakal ada poin plus gitu loh. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang kurang pede sama baju yang akan kalian pakai, gak usah dengerin orang, percaya diri aja. Gitu ya, buat kamu kalian-kalian juga kalau misalnya nanti bingung pakai baju apa, Miss siap 24 jam untuk menerima chat dari kalian untuk nanyain baju, silahkan chat. Gak punya miss, nomornya ya. Miss kan udah ada nanti ya. Oke, nanti Miss kasih. Oke. Pilih. Di starter dulu. Mesinnya. Pilih pakaian yang kamu suka. itu gak sih? Apa yang buat sawah itu? Traktor. Aduh, traktor. Ah, panasnya sedikit. Oke, pilih yang kedua itu adalah pilih pakaian yang kamu suka. Nah, ini tapi sebetulnya ada kalau misalnya untuk kita sendiri, biasanya kan kita bisa pilih. Pilih, ya betul yang ini, pilih yang kamu suka. Biasanya kalau misalnya kita mau pergi, kita emang pilih baju yang kita suka. Tapi beda kalau misalnya kita lagi ada di suatu project iklan atau misalnya ada photoshoot. Kita disediain baju yang udah, emang kita harus pakai baju itu. Mau gak mau kita harus pakai baju itu. Nah, itu. Tadi balik lagi ke poin yang pertama, kita harus selalu pede sama apa yang nanti dikasih oleh stylistnya. Kalau misalnya emang gak pede, bisa mungkin kamu tambahkan aksesoris yang mungkin cocok sama diri kita sendiri. Begitu, kita singkat dan padat jelas aja ya. Next, bentuk sendiri fashion signature kamu. Next kakak. So, nah ini kita baca aja ini ya. Ketika kalau misalnya kita udah tahu nih fashion style yang kita suka itu kayak gimana, kita tuh kadang misalnya aku misalnya suka banget pakai boots. Jadi kayak orang-orang misalnya kalau lihat ada orang yang pakai boots, ih kayak Fanny pakai boots gitu. Fanny tuh berarti fashionnya tuh mini skirt dan boots. Itu tuh kayak udah ada signature untuk diri aku sendiri. Nah, ini aku PR. Aku mau kasih PR buat ya kalian berdua ini gen 8 sama gen 11. Aku mau berapa bulan ke depan ya? 2 bulan atau mungkin 3 bulan ke depan aku pengen lihat signature tes kalian di fashion itu kayak gimana. Nanti aku cek satu-satu. Berani enggak? Berani kamu deh. Lucu ya. Gemes deh aku. Berani, Miss. Oke, beneran ya. 3 bulan ke depan aku mau 3 bulan ke depan nanti aku lihat segimana perkembangan fashion kalian. Yang terakhir, pilih aksesoris yang tepat. Ayam? Kok ayam? 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 Rambut ayam? Apa Fiori apa? Aku ngomong apa-apa. Kayak aksesoris yang tepat ini juga nanti akan Miss bahas. Tadi Miss udah melakukan sedikit tes, tapi mungkin gak tahu sih ini tesnya akurat atau enggak. Tapi tadi udah tes kan tadi kan? Nanti Miss akan kasih tahu aksesoris yang cocok buat kalian, entah itu gold atau silver atau rose gold. Nanti Miss akan kasih tahu. Oke, okay. Apa? Kan kenapa? Jam 11 belum boleh pakai aksesoris. It's okay, tapi tapi kalau kalian pergi sendiri boleh kan? Yes. Iya, Kak, iya. Kita juga kalau perform sebenarnya kakak, kok jadi bocorin dikit gak apa ya. Jadi kalau misalnya kakak-kakak seniornya pun kalau misalnya perform itu emang harus ada approval dulu karena kadang aksesoris yang kami pakai atau member JKT48 pakai itu tidak cocok dengan seifukunya. Jadi itu alasannya kadang kita itu gak boleh pakai aksesoris selain aksesoris yang udah disediakan oleh JKT48 di dalam seifuku. Begitu. Oh. Apa nih? Bermomennya lagi nih ya. Oke. Nih, ini aku ada ujian. Seru gak ada ujiannya di kelas aku? Seru. Mau ujian gak? Mau. Ujian ya? Jangan yang susah-susah, Miss. Ini ujiannya gampang kok. Apa tuh? Tapi aku mau tanya dulu siapa yang
mau diuji? Aku. Ada apa sih kalian? Oh, enggak mau. Bapak ada tunjuk tangan. Aku. Aku. Kamu mau pakai baju apa? Tuk. Enggak boleh berantem. Oke. Mau pada semua? Mau. Tapi karena semuanya mau, jadi aku mau pilihnya cuman 7 orang aja nih. Cuman aku mau pilih Griselle, boleh? Berdiri sini, Dek. Bukan uji kesabaran kan, Miss? Insya Allah bukan. Freya sini, Je. Freya. Viani mau pakai kostum ayam. Oh. Baru sadar. Dan Dada lah. Sini, sayang. Kenapa gak aku aja, Miss? Kamu mau? Iya. Kenapa Miss mau dipilih Danela? Kakak harus ngalah. Silakan. Oke, kamu next ujian nanti kamu ya. Oke, Miss. Sabar ya. Ya aku seneng, makasih ya udah mau diuji. Pasti kamu pahalanya banyak. Amin. Alia! Yeay, ujian. Yeay! Aku mau. Seneng. Bici mau sini. Ya, aku suka. Mau juga. Satu lagi. Yoni. Aku aja, Miss, aku. Ya kok Anin deh, karena Ibu Anin. Kathy minggu depan ya. Boleh. Iya, Anin dulu ya. Anin dulu ya, karena Anin lebih lucu. Thank you. Aku Vioni, adik aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kamu enggak. Gemes. Oke, aku mau kasih ujian kalian. Miss. Apa? Kok berenang ya? Oh iya, ujian. Ujian nanti, Miss. Nyadar ya? Jen. Ayo, boleh kita yang pilih gak, Miss? Jen aja. Six. Jen aja, Miss. Seven. Jen, bertuju aja kayak biasa. Ya, oke, okay, siapa lagi? Boleh, siapa ya? Oh, iya, udah jadi. Minggu depan ya. Iya. Eh, maaf ya. Kayak aku gen 7. Maaf, kampen. Oh, gak apa-apa. Aku tuh mau kasih tantangan ke kalian, jadi kalian harus tunjukin style keseharian kalian untuk teman-teman yang datang hari ini. Gimana? Ready enggak? Ready. Beneran? Iya, siap. Siap. Oke, silakan ganti baju. Pulang. Belum pulang. Kenapa Dada? Pulang, guys. Pulang, guys. Jadi, enggak usah balik. Bagus ya bajunya. Jangan lupa balik bajunya. Ih, Miss. Apa? Kenapa? Permisi anak baru. Kenapa sayang? Miss mau tanya dong style Miss nih, oh, gimana sebenarnya apa? Apa style aku itu apa? Yeah. Gitu ya. Aku tuh sebenarnya suka coba banyak style sih dari catchy atau edgy. Kayak aku suka feminim, aku suka boys, aku suka semua gitu. Oh, Miss dikit lagi tuh topinya tinggal dimiringin jadi emo, Miss. Coba Miss. Poni enggak sih? Kamu mau coba enggak? Enggak, jangan dong. Coba lagi. Lagi sini. Kok biar teman-teman lihat. Kamu kan suka emo. Coba gimana kalau emo? Apa? Dede. Oh gitu. Kayak gitu. Oh iya. Gitu ya. Iya, nanti abis ini pakai lipstick itu mau gak di belakang? Iya. Kak, aku mau gak boleh lipstick dia itu mulai sekarang? Aduh, kok jangan kak. Oke, itu pertanyaan itu doang. Makasih. Gak mau ada pertanyaan lagi? Aduh, enggak deh, Miss. Kenapa? Enggak mau, aku punya kamu nanya lagi. Ayo, anak baru. Kan aku masih baru. Justru. Iya, kamu deh. Ini Honji Teska? Ini Honji Teska? Aku mau nanya. Aku mau nanya. Bukan.
Oke. Apa gendis apa? Aku pengen nanya kalau misalnya kita kayak outfitnya terbatas. Aku kan misalnya tuh sukanya yang warnanya monokrom gitu. Terus sih kayak Kak Danila juga. Kak Danila lagi gitu. Old money, terus kayak street fashion gitu. Itu kira-kira kalau misalnya kita tidak punya baju yang selengkap itu gitu kan, itu kira-kira mix and match-nya gimana ya? Jangan khawatir dengan baju yang terbatas, oke? Okay? Carilah uang yang banyak buat beli baju. Itu kenapa sayang? Mau nanya juga. Oh boleh sini, boleh ngantri kalau yang mau tanya, nanti saya jawab satu-satu. Oh jom maju deh. Eh, aku senang, oke. Tunggu aku jawab punya gedis dulu, dan kamu di belakang gedis ya. Kalau jangan aku. Baju kamu misalnya terbatas tadi di dalam lemari. Aku juga sebenarnya gitu sih, kayak baju aku tuh sebenarnya gak terlalu banyak. Jadi kayak, jadi tuh kadang misalnya aku tuh suka mix and match-nya, misalnya baju aku udah pakai baju hitam kemarin sama celana jeans yang oversize banget. Aku tuh kadang ganti di aksesoris kepala. Kayak misalnya kalau street fashion itu kan kayak terkenalnya misalnya pakai beanie atau pakai bucket hat yang kayak gitu-gitu. Ya misalnya kamu bisa ganti aksesorisnya atau mungkin bisa pakai kalung-kalung rantai yang anak-anak zaman sekarang tahu kan, yang kayak banyak banget itu loh, yang kayak rock and roll. Kamu bisa mungkin coba pakai itu. Nanti kamu fotoin aja lemari kamu, nanti aku pilihin ya. Oke, okay? Thank you ya Miss. Silahkan duduk. Mau nanya. Apa? Menurut Miss, style yang cocok buat aku tuh kayak gimana sih? Gemes ya, aku dede ya mah. Untuk Elin, aku tuh kebayang dari tadi misalnya kalau misalnya dia itu pakai baju yang betul-betul casual, cuman yang kayak chic, yang kayak elegan, cuman gak terlalu dewasa. Misalnya pakai baju rock jeans, cuman kamu pakai atasannya tuh yang benar-benar casual, yang kayak pakai short yang putih doang, terus kayak pakai kemeja atau kemeja yang crop. Kamu suka pakai baju crop? Enggak, masih kecil ya? Aku suka crop top. Bukan salah aku ya. Iya, nanti mungkin bisa dicoba kamu pakai top kan, kayak rock jeans yang emang cuman kayak tipe yang A type. Jadi dia tuh yang rocknya kayak gini, nanti kamu coba. Terus sepatunya mungkin bisa coba pakai kayak Doc Mart yang kayak gitu. Doc Mart. Tolong endorse. Ya, kayak gitu-gitu. Siap, ngerti? Makasih ya udah bertanya, aku seneng deh kamu nanya. Sama-sama. Mau nanti apa? Dicoba ya Kak Elin. Mau kafe nih. Gemes banget, thank you sayang. Cynthia mau tanya apa? Maaf yang mau ready sih. Terus kamu kalau mau sisi. Kalau mau kamu harus kembaran aku, kembaran aku. Oke aku disini. Lagi, apa? Mau nanya apa ya? Aku tuh penasaran tau waktu itu aku kan nonton ini kan. Ini sebelum aku masuk JKT ya. Kita mau aku nonton ini MV Flying High, terus kata Kak Feni yang ini ya yang pilihin bajunya ya. Iya. Kok lucu banget sih. Iya, makasih ya. Lucu banget. Itu seru banget tau. Iya. Iya, aku pengen tahu kayak gimana sih. Kita tuh kan kayak mikir fashion buat diri sendiri kan udah susah kan. Kayak gimana caranya kita bisa bikin fashion buat orang lain gitu. Iya. Tapi sebelumnya kayak kasihan deh berdua duduk. Boleh berdiri sini. Berdua. Biasanya tuh kayak aku tuh kalau misalnya pilih ke buat orang, biasanya aku lihat dulu undertone-nya mereka, cool atau warm. Jadi kayak aku bisa pilih kayak aksesoris atau warna yang cocok buat mereka. Kalau misalnya buat style-nya aku lihat dari kepribadian dia sih. Kayak Cishani kan, Cishani tuh kayak lemah lembut gemulai, jadi aku kasih dress gitu. Kalau aku apa? Siapa? Ayo. Ayam. Ayam. Dia mau cosplay jadi ayam. Gitu deh. Apa ini oren-oren gitu ya? Ya oren. Mau itu aku sebenernya gak tau juga sih oren. Teoret ya. Mau juga dilihatin tahunnya ini apa sih. Nanti ya aku ada abis ini. Abis mereka ganti baju, nanti aku kasih tahu. Mau tahu tipsnya. Oke, sip. Thank you Kak Feni. Makasih. Aku mau nanya. Iya boleh. Kayak misalnya kita udah tahu nih style kita apa. Misalnya lebih cocok style street atau casual gitu. Cuman yang aku bingung tuh misalnya kayak soal warna. Warna? Kita tuh lebih cocok ke misalnya hot pink kah atau baby pink kah. Terus misalkan kalau kita pakai warna yang beda tuh bakal bikin kayak look kita. Kusam juga kan. Nah itu. Oke. Nanti abis ini Miss juga akan kasih tahu. Pokoknya untuk warna-warna nanti akan kasih tahu setelah teman-teman kita nih yang di belakang kayak udah pada siap menunjukin style mereka. Kita panggil yuk. Teman-teman. Lucu banget. Aku suka di pelajaran ini. Sini. Ada yang mau ikut nih.
Miss Yanti. Mirip ya? Mirip. Aduh, aku sakit banget. Aduh, siapa dia? Oke, gak apa-apa deh, gak ada Gracia. Ini lucu banget. Thank you, Miss. Iya, kayak perpaduannya menurut aku pas sih. Kayak misalnya ini juga flower dan ini dia pakai. Ini tuh kayak summer vibes gitu enggak sih? Iya kan, lucu. Kok kayak pang dua juga, lucu. Tapi kalau choker dia lebih lucu deh. Iya enggak sih? Kayak kalung tuh kayak ada berbagai macam gitu loh, ada yang kalung biasa, terus kalau misalnya yang nge-fresh banget ke leher itu kayak bisa dibilangnya choker. Lucu. Makasih udah ganti baju. Makasih. Sama-sama, Miss Yanti. Belum. Menurut kalian gimana? Lucu enggak? Lucu ya? Lucu ya kayak summer vibes gitu. Lu cepat. Oke, makasih sayang. Kamu boleh geser ke situ enggak? Oke. Untuk. Aku suka banget. Oh my god, lucu. Makasih, Mi. Karena kayak dia perpaduin kayak apa namanya rock jeans dan dia pakai stocking karena Ramadan. tapi sebenarnya kalaupun lagi nggak Ramadan, menurut aku kayak stocking dan mini skirt itu bukan perpaduan yang kayak nabrak banget dan salah gitu loh, kayak masih kelihatannya looknya masih okay. Jadi menurut aku ya nggak apa-apa. Coba mungkin kalau misalnya pakai blazer yang oversize kayaknya lebih cute deh, lebih kayak cheeksnya lebih kelihatan. Tapi oke, okay, aku suka. Bagus. Ini. Oke. Okay. Oh, bagus. Terima kasih. Aku kok tuh kan gatal kayak pengen berdiri terus. Oke, okay. Ya menurut kalian gimana? Bagus. Terima kasih. Silakan sebelah sana. Bocil emang ya. Emang ya enggak bisa kayak bocil ya. Kutuk. Sini coba dilihat. Oh, Barbie. Lucu. Oke. Oh, ini tuh sekarang tuh kayak lagi di kalangan anak-anak muda, anak-anak bocil. Ini tuh kayak enggak. Tapi kayak emang semua kalangan, saya umur kayak lagi pakai banget kayak bomber jaket yang kayak gini. Ya kegedean tuh, nah itu poinnya. Karena tuh kayak bomber jaket kayak gini kalau kita pakai yang terlalu fit size kita tuh kadang looknya jadi nggak ada street fashionnya. Itu kakaknya juga pakai, keren banget, keren. Bagus. Boleh belakangnya nggak? Oh, lucu banget, lucu. Buat aku boleh? Bisa dibicarakan. Oke. Okay. Tapi mungkin kalau misalnya kamu pilih opsi lain, misalnya celananya, kamu bisa pakai celana yang kayak short gitu, yang tapi nggak yang skinny, yang kayak over gitu loh. Kayak lebih lucu. Coba deh kapan pakai. Aku mau lihat nanti. Aku nanti kasih ya. Nanti latihan pakainya. Terima kasih, Michi. Dadah. Asik. Wow. Ada di Paris. Oh, lucu. Nggak kayak ngumpan banteng untuk. Fashion yang maksudnya yang kayak gini, maksudnya tuh lagi hits lagi karena ada Emily in Paris, jadi kayak semua orang pakai yang kayak pakai stocking, mini skirt dan pakai sweater kayak gini. Sepatunya juga cocok banget buat kamu pakai. Mau pakai topi aku nggak? Boleh. Nggak. Kalau gitu. Nanti kalau buat foto di belakang boleh. Nanti kayak pakai topi baret gini kayak lebih lucu. Lucu. Aku suka. Gimana? Lucu ga? Red dong. Okay. Red. Kamu doang yang minta red nih. Dari berapa nih? Berapa? Dari 1 sampai 10. Coba lihat sih di sini. Muter. Lucu banget. Kamu pakai kalung ya? Kebalik ke sini. Oh, emang. Berarti point. Kalau misalnya kamu udah pakai baju yang kayak gini, kayaknya kalau nggak pakai kalung juga kayak gak apa-apa. Karena okay. Kayak gak kelihatan juga sayang, jadi polos juga gak apa-apa, tinggal pakai baret. Oke, okay, rate-nya 1 sampai 10. Ya, boleh 8. Oke, okay, thank terima you. Terima kasih. Bye. Bye, belum. Cirician. Wow. Rock and roll. Mau pakai sepatu aku? Enggak. Enggak kelihatan juga sih. Iya, coba lihat. Kamu enggak pakai aksesoris? Tadinya aku bawa kacamata hitam. Uh-uh. Tapi kayak ketinggalan. Kacamata hitam boleh.
enggak bercanda, bercanda, bercanda. Oh gitu. Ya. Tadinya kamu ini harusnya pakainya pakai apa lagi? Ini pakai tas harusnya, tapi tasnya ketinggalan di situ. Oh, di situ. Di mana emang tas kamu? Aku ambilin ya. Mbak, siapa ya, ini, Jenny? Iya. Harus all out ya, lihat-lihat. Coba sini, sini, sini. Boleh geser situ enggak? Dekat-dekat. Kayaknya makin lama makin kesini. Terus! Terus! Mami, tapi ya. Terus! Terus deket lagi! Ini ada okay. Cepia. Iya, ya, aku makanya di sini karena takut Cepia gak kelihatan. Aku cek, aku cek. Oke, black, all black. Mamba banget. Oke, okay. Sepatunya kamu pilih yang itu baby blue ya? Ada baby enggak, blue. Abu. Oke, okay, abu. Kayaknya kayak lebih lucu kalau misalnya sepatunya mungkin kamu pakai yang full white dan pakai aksesoris yang kayak aksesoris yang gold atau misalnya silver yang emang bikin kelihatannya lebih mewah gitu loh. Iya, yeah, tapi overall oke. Okay. Oke, okay, thank you, Chen. Thank you. Gimana, guys? Bagus, bagus, bagus. Mantap, bagus, sip. Thank you. Bintang iklan. Ah. Anak iklan. Telinganya sakit. Oke, okay. Aku suka banget blazernya karena kayak dia ada teksturnya juga dan ada aksen beltnya di sini sama di sini juga kan. Oh, kok saya serius banget. Iya, sama kayak mungkin kayak aku ininya kalau misalnya kamu mau kesannya chic bisa dibuat misalnya emang black and white semuanya gitu loh. Kayak misalnya kamu skirtnya pakai yang hitam full black atau misalnya yang bahannya sama kayak jas yang kamu pakai kayaknya lebih lucu. Sama sepatu, aku tahu mungkin kamu pengen bergabungin antara casual dan colorful. Betul itu. Iya. Konsepnya. Jadi kan konsepnya kayak formal gitu kan atasnya. Uh-huh. Jadi itu sebenarnya konsep buat Zoom meeting juga bisa ini ya. Iya, bisa ya. Misalnya bawahnya apa? Yang penting formal. Gitu, ya, iya, biar iya, kayak iya. Profesional gitu. Iya, iya. Oke. Iya. Tapi oke, saran dari aku bisa kamu pakai skirtnya yang skirt dan sepatunya yang lebih masuk sama jas kamu biar kayak kelihatannya lebih chic, lebih elegan dan lebih bold. Dan okay. Mungkin aksesorisnya bisa kamu pakai yang kayak gold atau silver gitu. Iya, insyaallah. Oke, okay, thank you, Sam. By the way, ceritanya aku kembaran sama mami aku. Oke. Okay. Tolong bawa mami kamu pergi ya, Gris. ini kenapa? Makasih, sayang. Makasih, Gris, sayang. Kamu keren banget. Yanti. Miss Yanti, tolong review fashion aku hari ini. Boleh. You know? Oke, buat Ben ya. Ini tuh orang yang paling sering nanya kalau mau pakai baju, Ben, aku pakai baju apa? Ben, photoshoot tadi aku pakai baju warna apa ya? Pakai baju apa ini? Salah satunya orang yang selalu tanya. Tapi aku tuh, aku jadi curhat ini. Tapi aku tuh sekarang ya seneng banget karena dia tuh udah bisa memutuskan baju apa yang pengen dia pakai kalau misalnya dia ada acara di luar. Kamu udah gede, kamu. Kecil. Silakan duduk di sini. Udah ya, gitu aja ringnya. Oke, makasih ya. Ya, udah, situ ya. Itu. Frechan. Tunggu. Aku terus untuk Freya, sayang, aku boleh mundur sedikit? Sayang, titik, untuk. Boleh mundur sedikit? Untuk ini berkonsep Freya. Untuk Freya ini tuh dia udah menyiapkan performance yang spesial untuk kita semua. Dan dia nanti akan menjelaskan sebenarnya apa sih yang dia pakai itu terinspirasi dari mana. Silahkan, Freya. Mau dipegangin gak, Kak? Boleh. Oh, aku tahu. Tunggu. Pap. 1, 3, 2, 1. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta. Lebih baik sendiri. Cosplay. Bukannya sekali. Oh, belum. Sering ku mencoba. Namun ku gagal lagi. Chelsea, lanjutin Chelsea, don't stop. Belum lahir. Iya. Ngomong pakai mic dong. Mereka cepatnya mau pakai lagi. Iya, jadi tadi tuh dia sebelum apa sih? Apa sih, Dede?
cuma bawa jaket kulit sama ini terus dia lihat ya udah jadi kakak nih ke. Jadi mau sarungan. Iya, karena dia bingung, tapi bagus. Aku suka banget sama kayak orang yang pakai casual yang cuma pakai jaket kulit, pakai celana jeans dan pakai white t-shirt. Malam-malam. Miss, Oma ini pakai sepatu teater nih, Miss. Oh iya. Apa nih? Pioni, kakak yatnya kalau hilang satu tahu ya. Oke, terima kasih ya adik-adik. Miss, ini kayaknya ada yang mau dites juga nih, soalnya dia dari tadi ngaca mulu. Ngaca mulu ya ini. Gede banget sih, gak seneng banget ya ampun. Kamu kemana kan? Kamu bingung kan mau kemana kan? Udah kamu temenin aku aja berarti. Jadi gak perlu. Memang, saya asisten. Oke, sebelum ini berkesudahan selesai, aku pengen Xiaomi pakai Redmi. Oke. Aduh, sepatunya nggak apa-apa kan? Aduh, stuck nih, nggak bisa buat arc aja lagi. Jadi nggak apa-apa. Aduh, sepatunya nggak apa-apa ya. Aduh, sepatu teater. Tapi ini sebelum Miss mau tutup kelas. Ini mau ke TikTok. Jam 3:30. Oke, karena kan tadi Miss sudah bahas kayak aku mau kasih tahu apa sih sebenarnya undertone kulit kalian masing-masing. Aku mau kasih tahu ke kalian. Oke. Aku mau tadi itu jadi aku udah tes. Jadi tuh misalnya untuk teman-teman mungkin kakak-kakak di sini yang pengen ikutan juga, aku tuh jadi ngelihatnya dari urat nadi yang kita punya di tangan, mau kanan-kanan atau kiri. Jadi kalau misalnya dia kalau kelihatannya itu ada ungu atau biru, berarti dia itu netral, bisa pakai baju warna apa aja. Tapi kalau misalnya warna hijau, berarti kamu undertone-nya warm. Tapi kalau misalnya warna biru, berarti kamu cool begitu. Terus kalau bulatannya kalau bulatannya dua anaknya dua ya katanya. Apa? Oh, kalau bulatannya dua anaknya dua. Itu apa? Oh, gini. Ih, gak mau. Oke, aku mau kasih tahu. Miss silakan kontrol patroli ya, silakan. Siap, Miss. Oke, aku mau kasih tahu siapa di sini yang undertone-nya itu netral. Netral ini tuh jadi dia bisa pakai baju warna apa aja tanpa khawatir akan muka kita terlihat kusam kalau kita pakai baju yang warnanya salah atau misalnya pakai aksesoris yang salah. Oke, ada Daniela. Gendis juga ya netral, kamu bisa pakai baju apa aja dan warna apa aja. Freya. Ya boleh kalau mau jatuh. Freya, Alia juga netral sama Daisy. Oh lucu ya, kayak mereka kembar dua-duanya netral, jadi kalian bisa pakai baju warna apa aja. Nah ini ini contohnya, misalnya kalau netral, ini kan ada berbagai macam pink ya, tapi hati-hati, jangan salah memilih warna. Karena pink itu ada berbagai macam, jadi kalau misalnya kamu cool, tapi kamu pilih pinknya yang pink salam yang kayak di warm, dia tuh kadang ke kulit kita tuh kelihatannya akan sedikit kusam dan kayak nggak cerah gitu. Oke, sekarang yang cool, ada Cynthia. Tuh, yay. Udah ngaca terus dari tadi kan? Sekarang kamu udah tahu kan kamu mau pakai make up atau misalnya aksesoris apa, itu pasti udah pink. Ada gambaran lah ya. Pink. Masuk sih, pink ada. Boleh kan ini masuk tuh berarti si bukunya. Good. Vio Cha, kamu cool. Oke, Chelsea, kamu juga cool. Ada Kechi. Aku tuh suka banget sama dia ya, pengen citek gitu. Lucu banget. Kayak diem gitu tapi ya. Kechi, kamu cici. Kamu juga cool, makanya kamu pakai tasnya warna biru ya. Iya, Miss ya. Iya. Sekalian. Iya, tapi aku kayak agak sedikit ini sih, lucu ya ada namanya tasnya. Kayak aku enggak, Miss. Iya, kamu lucu. Aku suka Kechi. Oke nih, kena
nanti Miss kirim ini ke grup ya biar kalian bisa lihat. Sama yang terakhir yang yang cool itu ada Michi. Michi kamu juga cool. Oke. Nah, yang sisanya berarti warm. Udah mau siap. Berarti ada Grisel, kamu juga warm, ada Anindita. Anindita. My friend Anindita. I'm so sorry, Anin. Ya. Yeah. Oh, my friend. Oke, okay, ada Lin, Elin. Ya, Lin, kamu juga. Ada sama Chen, kamu juga. Warm, begitu. Mengerti? Mengerti. Padahal biar dia sendiri nanti kita pergi. Oh iya, yeah. Ini berapa? Terima kasih, semoga pelajarannya. Terima kasih, Miss doa dulu. Bermakna, ya. Oh iya, silakan Bu Cici. Oke, okay. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Okay. Doa dimulai. Amin. Belum. Oh beneran, amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saling bertahan 10 ribu tuh.